Lazim ya. Halo Zeus. Tolonglah. Hey. Zeus, do you watch us? Hey. Apa? What? Hello. Do you watch us? Do you watch us, bro? Do you watch Revival TV? On YouTube? No, screaming, bro. Oh, you're screaming now. Yeah. Wow. Lagi streaming diganggu. Lagi streaming diganggu apa HP? Lagi scream dia lagi scream. Siapa lu, weh? Weh, itu siapa? Siapa tuh? Scream. Hah? Mereka lagi scream. Itu siapa sih? Lagi scream. Rek. Wey, Gus. Scream. Gus, sampai April jangan balikan dulu ya, Gus ya, biar gua menang taruhan sama Dangki. Iya, siap. Okay. Iya, siap. Dapat berapa gua? Ah, ntar gampang bagi dua. Oke, pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaannya dulu. Kenapa yang terjadi? Ini live stream. Ya, iya lagi live stream. Udah lu lanjut scream aja sana. Fokus. Lah gua lagi nontonin ini, Cok. Nah itu nontonin gini. Ya ini lah, itu nontonin live streamingnya. Ya gila Tuhan. Zeus. I want to ask you something about... What's wrong with EVOS? Yes, what's wrong 15-1. What's wrong? Gustin lah, main cewek every day. Say the name, bro. Every day. Okay. Say the name, bro. Say the name. Who's that girl? Who's that girl? Anissa, Yam. Liam. Anissa. Lu jalan sama Anissa sama Yam, Gus? Ya ampun. Wah. Banyak. Oh banyak. Oh maksudnya Anissa sama Yam juga barengan sama Gustian ya di ceweknya kayaknya. Ini live stream goblok, Bion tolong. Aduh. Oke. Sis. Back to topic. You mentioned that the maybe Rek play girl so hard or so terlalu banyak ya, too much. So any others problem for your team maybe? What too much? Play with girl. Oh, ya lah apa semua Star Syndrome lah sekarang. Wow, Star Syndrome. So after winning the M1, you guys become a star and you guys got the Star Syndrome and maybe cannot play better lah. And maybe you think that your team is the best for this season also. I think now our team just YouTuber team, you know, just content team. Oh, EVOS jadi content team. Balik content team lah. Oh, wow. So Zeus. Yeah. So what about the pool heroes from your team? Heroes pool. Yeah, satu lah, one person, one or two. That's it. How about this week? How about this week? Are you confident to win the game? Against Aura, yeah. Yes, of course. Against Aura, right? Oh sure. Apa? Maybe depends on who we play lah. But if Donkey play, I think susah. So Donkey tanya, Donkey main enggak? Dia bilang main. So you basically say that Donkey cannot bring a victory to EVOS. Donkey only think about money, that's it. Kita boleh telepon Donkey enggak untuk konfrontasi ini. Good statement. Nice. And I wonder about Rek become offlaner, right? Because when we saw the history gameplay from Rek, I took a look like how much time Rek spent to playing offlaner. So do you, EVOS is giving up to meta right now? What? EVOS is giving up to meta. EVOS changes the meta. EVOS can change the meta. No. I mean EVOS change the metas for tomorrow, right? For this Saturday. Yeah. You will play the hyper carry or not? Depends, but I think right now we have no hyper carry. Oh wow, you don't have hyper carry when you have a hard carry Rek. Wow. Yeah. So Zeus, hello, this is Gary here. So do you think if Donkey play? Yeah. Is it any change or is it will make EVOS better or not? I think Donkey depends. If Donkey. It's a risk. It's either he works or he doesn't work. Like, same as last season. He makes crazy plays or he plays really bad. Okay. One last question maybe. So is that correct? Donkey will play on this week or not? You'll see. Gak kepancing. Volvo, Volvo untuk ask something. Yeah. Will Aura play for EVOS again?
maybe you'll see in season 6. Do you need him? I mean, it's nice to play with people that you have worked with. Yeah, and I mean, yeah, there's already history, so it's always nice to work with him again. Okay. All right. Thank you, Zeiss. Thank you so much, Zeiss. Thank you time. For your time. Thank you. Zeiss. Good luck for your next week. Ucapin selamat ini dong. Zeiss, congrats. Yeah. Congrats. Wait. Congrats for second place in MPL. So basically, Volva said that congratulations for EVOS that you have a big chance to become the runner up yeah, runner in MPL season 5. Volva is basically said that. So he mean it. Thanks. Second place is good, right? Because second place is good lah. Remember EVOS from the season 2, season 1 also? Second place masih bisa ke MSC. Yeah, okay. So, thank you, Zeiss. So, okay, thank you, Zeiss, for your time. Stream. Take your time. Good luck. Good luck. Okay. Itu tadi kita habis ngobrol sama Zeiss dan Dico. Tapi kan udah sempat yang kayak gue bilang tadi di segmen 1. Kayak Dunky main pun juga menurut gue gak ada impact-nya. Dan tadi dipertegas lagi juga sama si Zeiss bahwa only thing about money. Ya, selain only thing about money, Dunky juga ya mainnya sama kayak crazy play. Season-season yang lalu dia bisa main sangat bagus atau ya buruk. Jadi memang kalau ditarik benang merahnya, memang kehadiran Dunky di sini bisa berpengaruh, bisa pemberat. Kayak ini dong, kayak pedang bermata dua ya. Enggak juga. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong pengaruh ada. Cuma kan ke plus atau minus. Iya. Karena namanya pergantian pemain, adaptasi, lalu skill yang berbeda, jam terbang beda, full hero apalagi. Dan yang bagusnya dari Dunky menurut gua, dia tuh udah punya jam terbang plus dia punya kepedean itu yang dibutuhin EVOS saat ini. Bener. Ya, tapi gue cuma nge-state ini sih, kayak Tibolt kan bilang kayak dia kan gak main Harith, dia gak main Esmeralda, padahal pas ketemu sama RRQ kalau gak salah cewek main Varsha di mid. Kan Harith sama Esmeralda yang diomongin. Ya maksudnya kan hero mage, kita bukan ngomongin masalah hero hyper carry. Kayak gini nih, dia menyatakan 9 pemain Kimi, artinya banyak banget yang mainin Kimi, tapi... Kami sih sebenarnya. Kami. Oh ya kami, 9 pemain. Nah tapi dia kan cari yang better untuk seratnya. Nah, ya, adanya enggak bati. Makanya bukan dia pas dibilang Harith bla bla bla. Ya karena fungsinya beda. Mungkin Udil lebih better daripada si cewek untuk hal-hal tertentu. Yes. Itu. Nah, terus maksudnya top mid laner menurut gua karena meta sebelumnya kan kebanyakan bagi-bagi mid laner tuh. Dan mungkin lebih lincahan atau lebih ngerti gameplay untuk rotasi yang di patch sebelumnya atau ngati-ngati. Iya. Tapi kan maksud gua di sini kan kalau misalkan emang cewek ini difokusin buat mainin meta hyper carry, kenapa dia pakai Varsha? Maksudnya kenapa enggak Udil aja yang main Varsha? Gua tanya kan? Sebagai orang awam yang mungkin gua tidak mengerti terlalu dalam tentang Mobile Legends meta terbaru. What is the big difference? KB, apa yang membedakan patch ini dengan patch sebelumnya? Jadi kayak semua orang seolah-olah belajar lagi, belajar ini, itu segala macam. Apakah ada perubahan yang sangat signifikan di match yang terbaru? Mungkin viewer belum tahu. Sebenarnya kalau misalkan signifikan, ya sangat signifikan dengan adanya buff merah ya. Kayak ngebuat... No, I mean ya yang mana? Setelah patch baru ini. Patch yang terbaru kemarin. Ya jelas, karena kan beda lagi. Jungle nambah, terus juga efek buff juga beda-beda. Ada biru, ada merah. Jadi mau gak mau ya harus adaptasi dengan cepat dong. Dan kalau misalkan ngomongin meta kayak gitu, gue udah pernah ngomongin itu dari Januari. Dari patch awal banget ada buff merah. Itu gue bilang kayak sebenarnya ini possible kok main satu hero carry. Hero hard carry ya maksudnya, bukan carry tapi carry. Yang dia pakai dua buff dan itu terjadi baru pas minggu pertama MPL. Tapi gak terlalu happening, dan happeningnya pas di minggu yang keempat gitu loh. Sampai sekarang makanya udah pada mulai ngerti hyper carry itu kayak gimana. Oke. Yes. Benar, ditambah lagi juga rotasinya beda kayak di patch sebelumnya. Plus, itu gue juga setuju sama komentar-komentar teman-teman yang ada di kolom chat. Flameshot itu benar-benar ngeselin banget sih, Mas. Even enggak kena ya. Maksudnya sorry, bukan kena yang dalam range terjauh. Karena range terjauh kan damage-nya paling besar tuh. Even dia range-nya kecil, kena slow-nya itu ngeselin banget di early. Kalau dekat malah dash. Oke, nah, selanjutnya kita punya Onyx RRQ 1-2 untuk RRQ. Gue bisa bilang ini adalah salah satu match MPL season 5 sampai saat ini yang terbaik. Setuju sih. Di lama banget soalnya. Itu gue inget banget tuh. Gue ngelihat itu curi-curi sambil nontonin PW Gaskin
main di DGL. Oh, oh, kira PW Gaskin main Mobile Legend. Enggak. Jadi, nah ini adalah fitnya. Kita lihat di sini adalah Onyx lawan LRQ dan ini gue surprise banget ngelihatnya. Dan ini adalah waktunya Shin. Shin lagi. Shin. Shin. Shin bermain dengan cukup biasa aja. Ya, ini game 2 ya. Pas skornya tuh 1-0 buat di Onyx. Ya, ini adalah ini game pertama ya. Nah, ini game 2. Game 2. Udah 1-0. Udah 1-0. Oh, yang dibalikin. Iya, ini yang dibalikin. Dihemburkan. Kalau nggak salah, game pertama tuh pas Drian pakai 1-1 deh. Ya, ini linknya juga ngaco banget, luar biasa. Gue seneng banget si cewek main link ini sangat luar biasa dan tapi flame shot. Gimana ya, kalau misalkan ngomongin masalah fight ini nih, emang banyak banget fight-fight yang terjadi sampai LJ yang tiba-tiba pakai Ufra dengan Tyrant Rage-nya. Betul. Classy banget lah. Ini udah classy match sih sebenarnya. Kayak yeah. Classy match itu kan ada dua ya. Antara emang yang kill-nya dikit tapi match-nya lama, atau match-nya lama terus kayak war-nya tuh war yang benar-benar 5 bareng terus gitu. Sementara ini kayak dua-duanya. Ini game 3 nih. Ini game 3. Iya. Kalau enggak salah pakai Smite. Kalau game 3 ya udah kebaca lah dari draft. Iya, ini kayak mereka pakai 3 support tapi sebenarnya di sini masalah utamanya Onyx tuh kayak mereka tuh enggak sabaran banget pas mereka dapetin pas mereka kehilangan Lord, sisa si siapa kalau nggak salah, si Finn kalau nggak salah pakai Valir, dia sendirian. Iya, Valir. Nah, dia itu masih bisa ngedefend karena dia ngedorong-dorong pakai siring. Iya. Dipaksa. Skillnya kan. Nah, Valir. Sementara di midnya itu Lordnya udah jalan dan mereka nggak balik di situ. Itu yang okay. Mungkin kayak shot callnya dipegang sama satu atau dua orang, tapi kayak mungkin mereka berpikir bahwa mereka bisa nge-end, tapi mereka nggak punya minion di situ. Tapi kalau menurut gue pribadi ya nih, gue ngeliat game ini dari draft aja, dari draft ya kita ngomongin ya. Ini tuh tinggal ngomong, kita bilang tinggal nunggu waktu doang sih. Iya, time. Karena kalau lo pribadi lihat dari segi pull hero, ini tuh cuman ya 2,5 hero lawan 5 hero lah. Nggak balance. 3 supportnya ini kan emang khusus early game, tapi kan gamenya udah sampai 18 menit gitu loh. Nah ini, Lordnya udah jalan, super minionnya juga jalan, Supada tumbang di sini juga. Ya Lemon juga nggak ke pick off kalau nggak salah, jarang banget ke pick off awal-awal. Jadi kalau misalnya Lemonnya juga ke shot dan pada saat itu mungkin gamenya bisa dimenangkan Onyx, tapi karena Lemonnya tuh nggak ke shot dan dia bisa farming, duitnya kekumpul terus. Nah, oke. Jadi snowballing. Tahan dulu, kita akan bahas LRQ lebih dalam lagi setelah yang ini. Tapi kita akan melihat kali ini adalah Geek Fam menang akhirnya. Yeay, Geek Fam setelah 5 minggu, 4 minggu menang. Pecah telur, ya benar. Pecah telur. Ya. Yeay, Geek Fam hidup pun. Hah? Pasti lolos ke playoff. Ya. Kalau pun benar maksudnya Geek Fam. Standings tentunya kan berarti Ryan ada game sekarang Wolf, ada Alter Ego dan ada Onyx untuk urutan 4 terbawah. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalkan memang nantinya Geek Fam mungkin rezeki nih ya, amin, dapetin playoff-nya. Amin. Kira-kira 2 tim yang bakal lolos. Wah, gimana sih? Lain hal sendiri kira-kira 2 tim ini siapa? Iya, iya benar. Saya pikir ini menariknya MPL ya. Selama saya coach kurang lebih 5 tahun tuh kompetisi yang seketat ini selama 2 bulan benar-benar di MPL. Mm-hmm. Tim siapapun itu bisa ngalamin istilahnya crash di rosternya, maksudnya crash satu sama lain. Jadi itu benar-benar bisa siapapun. Saya nggak bisa prediksi itu apakah Onyx atau Alter Ego atau siapa. Tapi yang pasti kan kayak RRQ udah nyaman di atas. Mm-hmm. Mungkin tim siapapun itu bisa istilahnya kalau nggak awas tuh bisa tergelincir lah. Oke. Kenapa, Red? Iya, lucu aja. Kenapa tuh? Ketika dia bingung mau jawab apa, tapi yang dia sebut timnya Onyx sama Alter Ego, kenapa bisa begitu ya, Be? Agak aneh aja gitu loh. Terus kayak yang ngomongin yang udah amannya juga RRQ, padahal setahu gue saat itu masih BTR ya gak sih? Masih BTR. Ya, mungkin tahun 1-2. Udah RRQ. Udah menang head-to-head. Oh, udah menang ya. Udah menang head-to-head. Jadi memang akhirnya Geek Fam menang. Tapi sebenarnya kalau mau aman ya, seperti Caster MPL contohnya, pasti bilangnya karena ini masih minggu keempat, tentunya masih ada kesempatan buat siapapun masuk ke playoff. Hello. Bener dong. Ya bener banget dong. Karena itu kan itu kan emang bridgingnya yang paling benar. Iya benar. Caranya. Tidak salah. Jadi semua itu settingan. Apanya yang settingan? Apa sayang? Biar aman casternya.
ya semua akan tetap mau main aman Volva. Anda mau apa? Baru minggu ketiga terus diganti sama yang lain. Oh, yang minggu yang baru ngekes satu kali aja ada teman kita diganti. Oh iya juga. Oh, iya, ada juga yang mau pas lagi final tiba-tiba diganti. Oh siapa tuh? Oh enggak tahu deh gua. Oh, aduh. Ini kalau dari standing sih. Oke, ini standingnya untuk MPL. Gatel banget pengen gue bahas. Jangan. Jangan. Nah, itu tadi season ketiga. Season kan geblek. Segmen ketiga kita yang membahas tentang rekap. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas sang raja yang katanya kembali. Masalah. Kita akan melihat apakah nanti di season berikutnya, di segmen berikutnya kita akan berhasil menghubungi salah satu brand ambassador. Cuma brand ambassador siapa? Brand ambassador dari RRQI. Oh, enggak apa-apa. Oke, kita akan menghubungi Pak Ape. Alias Pak Andrian Paulin lah. Oh, di sini RRQI Ape. Kita akan telepon untuk ngobrol-ngobrol dan kita akan membahas siapakah kira-kira calon brand ambassador RRQI berikutnya.